A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria untuk murid-murid yang saya kasihi. Saya Ustazah Nur Asiah binti Muhammad Saleh dari Sekolah Menengah Setapak Indah Kuala Lumpur akan bersiaran bersama-sama anda pada kali ini. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati segala nikmat kurniaannya sehingga ke saat ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan murid-murid subjek pendidikan Islam tingkatan 5 bidang fiqah. Jadi tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 16 poligami, Islam menghadkan bilangan isteri di bawah bidang fiqah. Pernahkah murid-murid mendengar perkataan poligami? Pasti semua orang pernah mendengarnya. Perkataan ini sangat sinonim dan agak sedikit kontroversi dalam masyarakat kita di Malaysia. Mengapa? Mari kita sama-sama hayati dan selami. Murid-murid sudah bersedia dengan buku catatan dan alat tulis? Bagi murid-murid yang mempunyai buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, bolehlah merujuk halaman 152. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menjelaskan pengertian poligami. Kedua, menjelaskan hukum poligami dan dalil poligami. Ketiga, menyenaraikan syarat-syarat poligami. Dan keempat, perkara yang dituntut dan adil dan kepentingannya. Dan yang terakhir, yang kelima, menghuraikan kesan poligami yang tidak mengikut syarat. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui apakah maksud poligami. Maksud poligami. Poligami bukan berasal dari bahasa Melayu atau bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Latin yang membawa maksud banyak isteri. Namun, dalam konteks Islam, poligami mempunyai maksudnya yang tersendiri. Dari segi bahasa atau lughah, ia membawa maksud banyak isteri. Manakala, dari segi istilah, ia bermaksud lelaki yang beristeri lebih dari seorang tetapi tidak melebihi 4 orang dalam satu masa. Contohnya, seorang lelaki boleh memiliki 1 isteri, 2 isteri atau 3 isteri mahupun 4 isteri, tetapi dia tidak boleh berkahwin dengan yang kelima kecuali seorang isterinya meninggal dunia atau diceraikan. Barulah dia boleh berkahwin dengan perempuan yang kelima tadi. Mengapa ini berlaku? Kerana Islam telah menetapkan bahawa bilangan isteri bagi seorang lelaki adalah 4 orang dalam satu masa. Jelas ya murid-murid maksud perkataan poligami. Mari kita kaji sedikit sejarah poligami dan bilakah bermulanya poligami. Amalan poligami telah mula dipraktikkan sebelum kedatangan Islam lagi, iaitu pada zaman jahiliah. Bahkan ia juga merupakan sebahagian amalan tradisi kehidupan masyarakat Rom, Yunani dan Yahudi yang dilakukan secara tidak teratur dan tanpa batas. Sesungguhnya, amalan poligami ini menjadi kebanggaan dan ukuran yang menentukan darjat dan kehormatan seseorang pada waktu itu. Namun, kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah merubah amalan poligami, di mana baginda mula-mula berpoligami dalam 10 tahun keberadaan baginda di Madinah. Itu pun dilakukan demi dakwah. Dan Islam menghadkan bilangan isteri yang boleh dikahwini, iaitu tidak melebihi 4 orang sahaja dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ketat. Di dalam Islam, poligami hanyalah sebagai amalan yang dibenarkan dengan bersyarat dan bukanlah kebenaran yang mutlak atau sebagai amalan yang wajib dilakukan.
Jadi, jelas kepada kita kedudukan poligami dalam Islam dan jangan sesekali disalahertikan. Seterusnya, mari kita lihat apakah hukum poligami. Hukum asalnya adalah harus. Maksudnya, Islam membenarkan seorang lelaki berpoligami atau berkahwin lebih dari satu. Dalil diharuskan poligami ada dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 3. Maksudnya, dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan seorang lelaki Islam berkahwin dua, tiga atau empat wanita dengan syarat dia yakin bahawa dia mampu berlaku adil. Jika mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka, maka memadailah dengan memiliki seorang isteri sahaja. Ini bermakna lelaki-lelaki yang ingin berkahwin lebih dari seorang isteri hendaklah terlebih dahulu berfikir akan kemampuan mereka. Janganlah berpoligami dahulu, barulah fikir tentang kemampuan, buruk natijahnya. Dalam konteks hukum berpoligami, Islam membenarkan lelaki Muslim berkahwin lebih dari seorang isteri. Namun begitu, hukum tersebut bersandarkan kepada beberapa syarat. Apakah syarat-syaratnya? Syarat yang pertama, tidak melebihi empat orang isteri. Apakah maksudnya? Berdasarkan surah An-Nisa tadi, amalan berpoligami dalam Islam dibataskan kepada empat orang isteri sahaja. Perkahwinan yang melebihi bilangan ini akan terbatal. Seandainya seorang lelaki sangat berhajat kepada yang kelima, hendaklah diceraikan salah seorang dari yang empat tadi. Tapi ingat, jangan berlaku zalim. Ada juga persoalan, bolehkah berkahwin serentak keempat-empat wanita dalam satu masa? Jawapannya, boleh selagi mana menepati rukun perkahwinan. Syarat yang kedua, boleh berlaku adil. Apa itu adil? Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada haknya. Dalam hal perkahwinan, suami hendaklah berlaku adil kepada isterinya walaupun tidak berpoligami. Maksud adil di sini ialah suami mestilah memberi hak-hak isteri sebagaimana yang telah kita pelajari dalam tajuk tanggungjawab suami isteri sebelum ini. Apabila suami berpoligami, maka tanggungjawab suami akan bertambah di mana suami perlu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Antara perkara yang dituntut berlaku adil ialah pertama, suami mestilah adil dalam memberi nafkah zahir kepada isteri-isterinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan apabila isteri sakit dan pendidikan. Kedua, suami juga perlu adil dalam memberi nafkah batin seperti keperluan seksual, kasih sayang dan layanan mesra daripada suami. Yang ketiga, suami juga mestilah adil dari segi giliran bermalam dengan isteri-isterinya. Suami dilarang sama sekali melebihkan mana-mana isteri. Manakala aspek kasih sayang tidak termasuk dalam aspek keadilan. Kenapa? Kerana aspek kasih sayang berada di luar kawalan manusia. Walau bagaimanapun, suami tidak boleh menzahirkan dalam bentuk tindakan agar tidak mengecilkan hati mana-mana pihak. Jelas ya murid-murid tentang sifat keadilan dalam berpoligami. Bukan senang kan? Syarat yang ketiga, mampu dari segi jasmani dan keuangan.
Dua aspek ini sangat penting untuk memastikan keperluan isteri-isteri dan anak-anak dipenuhi. Aspek jasmani, sihat tubuh badan dan mampu memenuhi keinginan isteri-isterinya. Aspek keuangan, mampu menyediakan keperluan makan, minum, tempat tinggal secara adil dan saksama di kalangan isteri-isteri dan anak-anak. Kekurangan dua aspek ini akan menyebabkan suami tidak dapat memenuhi keperluan keluarga yang semakin bertambah. Akibatnya, akan berlaku pergaduhan dan perceraian. Yang menjadi mangsa adalah isteri dan anak-anak yang ditinggalkan. Seandainya syarat ini diabaikan, maka akan berlaku pelbagai masalah dalam rumah tangga yang akhirnya merebak dalam masyarakat menyebabkan poligami dipandang sirong. Jadi, jelas ya murid-murid syarat-syarat yang perlu dipatuhi bagi seorang lelaki sebelum membuat keputusan untuk berpoligami. Baiklah murid-murid, kita berehat seketika ya sambil menguji kepahaman murid-murid berkaitan subtopik yang telah kita pelajari sebentar tadi. Pastikan murid-murid ada buku catatan, sila salin jawapan. Soalan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan pertama, hukum berpoligami dalam Islam ialah? Soalan kedua, amalan berpoligami dalam Islam dibataskan kepada tempat kosong isteri pada satu masa. Soalan ketiga, syarat berpoligami dalam Islam ialah mesti tidak melebihi 4 orang isteri, adil dan mampu dari segi tempat kosong. Soalan keempat, lelaki yang berpoligami dan menunaikan tanggungjawab dengan adil akan dibalas tempat kosong di akhirat kelak. Dan soalan kelima, balasan yang akan ditimpakan terhadap lelaki yang tidak berlaku adil apabila berpoligami pada hari akhirat nanti ialah akan dibangkitkan dalam keadaan tempat kosong. Murid-murid sudah mendapat jawapannya? Mari kita lihat jawapannya. Jawapan yang pertama, harus. Kedua, empat. Ketiga, jasmani. Keempat, syurga. Kelima, sengit atau miring. Mudah kan? Saya yakin murid-murid dapat menjawab dengan betul. Tahniah dan syabas diucapkan. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya, iaitu kesan poligami yang tidak mengikut syarak. Apakah yang akan berlaku sekiranya poligami yang dilakukan tidak mengikut syariat atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah? Bolehkah murid-murid bayangkan? Kesan yang pertama, pastinya akan mendapat kemurkaan Allah, iaitu suami-suami ini akan mendapat kemurkaan Allah kerana mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan baik. Kedua, boleh menimbulkan permusuhan atau pergaduhan antara isteri-isteri disebabkan timbul rasa tidak puas hati terhadap layanan suami. Ketiga, poligami yang tidak mengikut syariat Islam ini juga akan berlaku penganiayaan terhadap wanita apabila suami tidak berlaku adil. Contohnya, suami melebihkan isteri yang baru dikahwini dan mengabaikan yang lama seperti tidak memberi nafkah, tidak memberi geliran bermalam dan sebagainya, menyebabkan isteri yang tidak mendapat hak tadi akan menderita, sedih dan merasa teraniaya. Keempat, kesan poligami yang tidak mengikut syariat juga akan membawa kepada keruntuhan rumah tangga kerana tidak mampu menjadi pemimpin yang baik kepada isteri-isterinya. Kelima, wujud keluarga yang kucar-kacir yang menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. Keenam, anak-anak akan terabai. Anak-anak akan hilang kasih sayang.
anak-anak ini tidak mendapat hak nafkah mereka yang sepatutnya mereka dapat sehingga menyebabkan ada antara mereka yang terlibat dengan gejala negatif, gejala tidak sihat, masalah sosial dan sebagainya disebabkan bapanya tidak memberi nafkah. Ketujuh, akan menjatuh dan mencemarkan imej Islam. Apabila suami yang berpoligami tidak memahami konsep poligami yang sebenar dalam Islam. Sikap umat Islam yang berpoligami tetapi tidak adil menyebabkan undang-undang Islam dipandang serong oleh bukan sahaja orang Islam tetapi juga orang bukan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ancaman azab kepada lelaki yang tidak berlaku adil sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa memiliki dua isteri kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Di sini jelaslah bahawa nilai siwi rasa tanggungjawab dan nilai kasih sayang sangat dipandang tinggi oleh Islam dan perlu diterapkan dalam diri sebagai jalan penyelesaian terbaik dalam berpoligami. Murid-murid, setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Antara hikmah Allah mengharuskan poligami antaranya ialah pertama, menyambung keturunan bagi pasangan yang tidak mempunyai anak. Zuriat adalah penyambung keturunan yang menjadi waris di dunia dan akhirat. Sehubungan itu, jika ada pasangan yang tidak dikurniakan zuriat disebabkan isteri mandul, sakit atau sebagainya, dengan berpoligami, suami dapat menyambung keturunannya yang sah dengan cara yang halal. Kedua, membela anak yatim dan wanita. Melalui poligami, seseorang itu dapat membela nasib anak yatim dan wanita yang hilang tempat bergantung selepas kematian suami. Anak-anak memerlukan pembelaan dan kasih sayang daripada seorang bapa. Begitu juga seorang yang tidak bersuami, sama ada janda atau gadis, semestinya memerlukan perlindungan. Pengabaian terhadap golongan ini akan menyebabkan timbul pelbagai masalah dalam masyarakat. Poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah tersebut. Ketiga, melepaskan diri dari maksiat. Maksudnya, dengan berpoligami dapat mengelakkan kaum lelaki dari terjerumus ke lembah maksiat kerana tidak dapat mengawal nafsu. Ada lelaki yang secara fitrahnya tidak memadai dengan seorang isteri. Dengan adanya poligami, beliau dapat menyalurkan syahwat dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Dengan syarat, beliau berkemampuan dan mampu berlaku adil. Inilah antara hikmah poligami untuk menjaga kemaslahatan suami agar mereka tidak terlibat dengan dosa zina dan maksiat disebabkan tidak dapat mengawal nafsunya tadi. Pensyariatan ini jelasnya dapat menyelamatkan lelaki yang tidak memadai dengan seorang isteri dari melakukan maksiat. Keempat, mengekalkan kerukunan rumah tangga yang dibina. Bagaimana itu? Poligami menjadi satu jalan penyelesaian bagi isteri yang tidak dapat memenuhi keinginan suami, mungkin disebabkan penyakit atau sebagainya. Dengan adanya kebenaran berpoligami ini, keadaan suami akan kembali tenang dan pergaduhan dapat dielakkan. Dan seterusnya yang kelima, dengan berpoligami dapat menambah atau meramaikan bilangan umat Islam dengan cara yang halal. Apabila isteri ramai, maka anak juga akan bertambah
maka ini akan menyumbang kepada pertambahan bilangan umat Islam. Tapi perlu diingatkan, kalau anak ramai tetapi tidak dididik dengan baik, tiada gunanya. Ingat, tugas mendidik anak bukan sahaja pada isteri, tetapi merupakan tanggungjawab bersama suami dan isteri. Keenam, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah juga berkahwin lebih dari satu. Hujah ini selalu digunakan oleh lelaki untuk membolehkan mereka berkahwin lebih daripada satu. Memang tidak salah, tapi ingat, jangan ikut sunnah Rasulullah dalam hal poligami sahaja. Ikutlah sunnah Rasulullah dalam semua aspek kehidupan. Ketujuh, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lelaki yang berpoligami dan melaksanakan tanggungjawab dengan adil akan mendapat ganjaran daripada Allah. Mereka akan dibalas pahala dan syurga ganjarannya. Apabila berlaku keadilan dalam rumah tangga, keluarga akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Suasana seperti ini sangat penting bagi membantu proses pendidikan anak-anak. Selain itu, poligami juga adalah satu cara berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, perkahwinan Baginda dengan Juwairiyah binti Al-Haris, puteri bangsawan kepada Al-Haris bin Dirar, pemimpin dari Bani Mustalik. Hasil daripada perkahwinan tersebut, kaum Bani Mustalik yang asalnya membenci Islam mencapai tahap memerangi Islam, akhirnya ramai yang memeluk Islam. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap topik ini, mari kita sama-sama menguji minda dengan menjawab soalan berikut. Soalannya, mengapakah sifat keadilan merupakan syarat penting dalam poligami? Huraikan. Soalan ini berbentuk soalan apa ya murid-murid? Ia berunsurkan soalan kebat, di mana jawapan murid-murid perlu ada empat perkara, iaitu isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Pastinya murid-murid telah didedahkan dengan cara menjawabnya. Jom kita semak jawapan. Jawapannya, sifat keadilan merupakan syarat penting dalam poligami kerana isi, supaya hak isteri-isteri dan anak-anak akan terbela. Huraian, mereka akan diberi layanan yang sama baik dari segi keuangan dan sebagainya. Huraian lengkap, hal ini menyebabkan isteri-isteri dan anak-anak akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni tanpa ada persengketaan. Kesimpulan, oleh itu, lelaki yang ingin berpoligami mestilah mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapat keredaan Allah. Mudahkan jawapannya? Syabas dan tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab dan berjaya menjawab dengan betul. Alhamdulillah. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai topik ini dengan baik. Sebelum mengakhiri topik ini, maka kita teliti beberapa isu yang berkaitan dengan poligami yang sering timbul dalam masyarakat kita. Isu yang pertama, iaitu isu yang berkaitan dengan hukum berpoligami. Hukum asalnya adalah harus. Namun, dalam beberapa hal, hukumnya boleh berubah mengikut keadaan. Yang pertama, menjadi sunat. Sunat berpoligami apabila suami mempunyai keperluan, iaitu apabila beristeri satu tidak dapat menghalang dirinya daripada zina dan maksiat, atau isteri sakit tidak mampu untuk memenuhi keinginan suami, ataupun isterinya mandul sedangkan suami inginkan anak dan suami yakin dia mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya, maka dalam situasi ini sunat hukumnya suami berpoligami. Makruh.
makruh apabila suami berpoligami dengan tujuan untuk berseronok semata-mata ataupun suami syak atau ragu-ragu tentang kemampuannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Maka hukum poligami dalam situasi ini adalah makruh dan tidak digalakkan. Hukum poligami ini boleh menjadi haram, iaitu jika seorang suami yakin tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya kerana kelemahan dirinya, seperti dia tidak mampu memberi nafkah batin kepada isteri-isterinya ataupun dia yakin tidak boleh menghindari sikap pilih kasih ataupun keadaan yang fakir atau miskin ataupun yakin tidak mampu memberi nafkah zahir kepada isteri-isterinya. Oleh itu, dalam keadaan ini, haram hukumnya bagi suami untuk berpoligami. Oleh itu, sebelum berpoligami, fikir dahulu apakah hukum poligami bagi diri kita. Jangan ikutkan nafsu semata-mata. Isu yang kedua yang sentiasa dikaitkan dengan poligami ialah berdosakah seorang isteri melarang suaminya berpoligami? Jawapannya ialah apabila hukum berpoligami itu sendiri boleh berubah daripada harus menjadi sunat, makruh dan haram, maka hukum melarang suami adalah tidak berdosa jika dilakukan atas sebab keperluan seperti pertama, jika suami berpoligami akan berlaku kezaliman terhadap nafkah isteri, anak-anak dan ibu bapa. Kedua, jika suami berpoligami menyebabkan isteri sakit hati sehingga boleh menyebabkan gangguan emosi yang berlebihan, maka melarang suami berpoligami dalam situasi ini termasuk dalam nasihat yang baik antara Muslim. Dan ia merupakan sebahagian konsep syura yang dituntut oleh syarak. Ini bertujuan untuk mengelakkan berlaku kezaliman dan penindasan terhadap hak isteri. Namun begitu, berdosa bagi seorang isteri mengharamkan poligami yang telah dihalalkan oleh Allah dan berdosa juga kepada isteri yang menghalang suami berpoligami dengan melakukan tindakan yang bercanggah dengan syarak, seperti mengugut mencederakan dirinya sendiri atau orang lain. Demikianlah penyelesaian kepada isu berkaitan poligami yang berlaku dalam masyarakat kita. Jelas ya murid-murid? Daripada tajuk yang dipelajari hari ini, sebagai umat Islam, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab sehabis baik. Saya simpulkan dalam dua bentuk penghayatan yang saya harap dapat memberi pedoman kepada kita semua. Pertama, suami isteri mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam menguruskan rumah tangga. Sifat bertimbang rasa, tolong-menolong dan bekerjasama dapat mewujudkan perkahwinan yang sebenar dalam rumah tangga. Kedua, suami yang berpoligami hendaklah berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Mereka yang cuai dan zalim dalam memikul tanggungjawab ini akan diazab oleh Allah di akhirat. Jadi, saya amat berharap murid-murid dapat memahami tajuk ini dengan pertama, memahami konsep sebenar poligami yang dibenarkan dalam Islam. Kedua, dapat membetulkan salah faham tentang poligami. Dan yang ketiga, menyedarkan masyarakat bahawa bukan semua poligami itu tidak baik. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan Islam di bawah tajuk Poligami, Islam menghadkan bilangan isteri telah sampai ke penghujungnya. Poligami yang diamalkan dengan adil dapat memenuhi tuntutan syariat dan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan bahagia. Sehingga berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.